と浴びさせた約束破りまた繰り返す変わりたい胸だと分かってても何も今気に入らこわり。Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Jadi video kali ini aku bakal nge-review Indomaret Point yang kemarin tuh sempat ada di video DMI live aku. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, @yasenemnya. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita review Indomaretnya. Pertama, nah jadi tampilan depannya tuh kayak gini. Di sini aku ada tambahin rumah gitu supaya nggak kosong, terus ada parkiran di depannya sama aku tambah beberapa mobil. Untuk bagian bangunannya tuh dua lantai, tapi yang atasnya tuh nggak bisa masuk. Terus di sini aku udah tambahin kayak palang diskon-diskon gitu. Dan di sini ada tanaman, di sebelah sana juga ada. Untuk bagian terasnya nih tuh aku tambahin beberapa kursi-kursi sama beji untuk duduk-duduk kayak gini. Ada 4. Masing-masingnya ada 4 gitu. Terus ada flagplan-nya juga. Sebelahnya flagplan. Tuh, pokoknya kayak gini ya. Nah, jadi di sebelah sini tuh aku ada tambahin atapnya juga tapi bolong gitu, enggak aku kasih kaca. Tapi tenang aja, Pok. Ini kan ya cuma kayak gitu. Terus di sebelah sini tuh di atasnya ada tulisan Indomaret. Dan ini tuh aku tambahin kayak cerita beberapa poster-poster. Sebelah sini ada tong sampah sama bunga gitu. Dan ada lem. Terus di sini ada parkirannya lagi. Terus beda aku gitu. Ada kayak gini. Dan di sini ada palang Indomaret. Kita langsung masuk aja. Jadi pintunya kaca, of course, gede kayak gini. Kalau kita ke sebelah kiri langsung ada tempat barista point cafe-nya gini teman-teman. Di sini ada telas, isinya burger sama ada tanaman hias juga. Terus di bawah sana tulisan Always on Point. Dan di atas sini ada tulisan Point Cafe sama Order Here. Nih kayak gini, terus ada lampu-lampunya juga. Dan ini bagian kasir. Kita langsung masuk aja supaya lebih gampang nge-reviewnya. Nih, oke. Jadi di sebelah sini tuh ada telas tadi. Terus ada tempat kasirnya. Ada mesin kasirnya juga di sebelah sini. Terus ada laptop. Oke, jadi di bagian kasirnya kayak gini ya teman-teman. Di sebelah sini tuh ada kayak botol-botol sama tempat sendok-sendok itu ceritanya ini tuh. Oke, terus di bagian sini aku ada tambahin kayak mesin kopi gitu ceritanya. Terus ada microwave juga gitu. Dan ada flower plant di ujung sana. Dan di sebelah sini ada rak yang isinya tuh ceritanya kayak buku-buku kopi, cappuccino, dan lain-lain. Pokoknya ya gitu-gitunya lah. Dan di sebelah sini baru aku kasih kayak cup-cupnya gitu alias gelas-gelasnya. Terus di bawah sini juga ada blender, ini blendernya gitu. Dan di atas sini ada menu, cuma nggak ada menunya, cuma tulisan menunya doang. Terus ada microwave lagi di sana ceritanya. Ya kayak gitu aja. Baru depan sini ada meja letter L kayak gini dengan 3 kursi. Nah jadi kayak gini bagian mejanya. Di atas sini ada flagpan sama tempat sendok kayak gitulah pokoknya. Dan ini kacanya gede banget, bisa nengok keluar gitu. Dan baru di bagian sini ada kulkas dan ada tong sampahnya juga kayak gini. Ini untuk kulkasnya banyak isinya teman-teman, tuh full banget, kayak makanan-makanan instan gitu loh. Oke, kita sekarang langsung masuk ke bagian ini, bagian marketnya. Aku nggak banyak hias di bagian sini, di atasnya cuma ada kayak palang-palang diskon lagi. Terus untuk asirnya aku warnain kayak gini. Dan di dalam sana tuh di bagian belakang aku tambahin lemari-lemari gitu. Bentar nih kita lihat. Tuh ada lemari-lemari gitu. Lanjut, jadi di bagian sini aku ada tambahin keranjang-keranjang belanja gini warna merah sama kuning gitu, warna yang dicampur. Dan untuk bagian dalam sini gak terlalu banyak aku dekor, cuma aku tambahin lampu-lampu supaya lebih terang. Terus ada tiang-tiang kayak gini. Tuh sama di ujung dekat WC itu ada keset. Oke, jadi kayak gitu aja untuk bagian dalamnya. Nah, oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video review kali ini. Semoga kalian suka sama Indomaretnya. Dan kalau suka jangan lupa untuk like video ini. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.